Oke teman-teman, ini kita lagi memasang beberapa kabel dan jack arusnya di sini. Ini adalah kabel AC input dari stop kontak. Saya pisahkan dulu yang mana yang ke aksesoris dan mana yang ke power ampli. Oke. Ini lagi sendiri nih ngerjain ini. Ini input AC dari speaker aktif. Ini masuk speaker aktif. Dan bingung nih megang kameranya nih. Ini input AC untuk power ampli dan selanjutnya ini tidak saya pakai. Kita rapikan dulu dan kemudian kita colok lagi bagian AC colisnya. Bersontengan nih kabel-kabel. Aksesoris saya ambil dari stapel. Kemudian ini mic equalizer, ini efek, ini mic wireless, dan ini tone control. Ini speakon ke speaker yang 15 in yang merah. Ini juga 15 in. Ini adalah jalur sebentar. Ini output low yang saya hubungkan. Ini output low saya hubungkan ke input power ampli 15 in 2 kotak kiri dan kanan, dan ini input mid hack yang saya hubungkan ke input speaker aktif 12 in. Bentar, ini yang menuju ke input speaker aktif. Kemudian ini mic wireless. Ini mic wireless 2 biji. Saya hubungkan ke channel mixernya. Kemudian ini efek eksternal saya hubungkan ke mixer. 1 send dan 1 return di mixer saya. Kemudian ini colokan untuk arus listrik. Jangan lupa kita colokan. Ini saya lagi ngantuk nih teman-teman. Aduh. Kemudian ini, oh ini input dari tone control saya hubungkan ke output mixer. Jadi saya tidak pakai aksesoris lain di sini, cuma tone control dan mixer untuk suaranya. Dari mixer ke tone control langsung ke power ampli. Ini sumber utama arusnya dari PLN.
Di sini dayanya 20 ampere di aula masjid, dan itu sisa stok kabelnya. Sorry ya, kameranya enggak pakai tripod, jadi gini goyang-goyang. Iseng aja nih, saya coba hidupkan, ternyata belum hidup. MCB-nya belum saya hidupkan. Kita coba lagi. Sekarang sudah nyala semua. Mic, efek, tone control. Kemudian siap saya coba. Oke teman-teman, saya pakai satu aja dulu. Oke, sampai di sini saja videonya. Saya mau lanjut tidur lagi.